di lebih di naik disiksa dan disiksa. Aku bersyukur. Ya. Dan banyak sekali tuan kejadian, banyak kali. Awalnya dia membenci kita. Banyak sekali. Termasuk dia salah satu tempat dakwah kita yang baru. Alhamdulillah yang hadir pada waktu itu hanya setiap malamnya hadir itu 150 orang. Orang umum semua. Rata-rata orang umum. Hanya 10 orang yang orang ikhwan-ikhwan di sini. Yang awalnya sebelumnya ketika kita buka kajian hanya hanya 10 orang, 20 orang. Mereka itu yang ramai-ramai itu yang menghujat kita. Hati-hati itu sosat itu. Hati-hati itu begini-begini. Tapi alhamdulillah malah dia yang duduk di majlis itu. Ini berat. Okay, sampai ada ikhwan kita yang ketika dalam mobil dulu Ustaz dia itu yang paling bonci sama kita itu. Tiba-tiba ada Ustaz sudah bahasa alhamdulillah betul-betul. Hampir mau tepelengkan Ustaz itu. Bisa saja. Ya. Jadi ada hak-hak mukmin yang pernah kita ambil, pulangkan. Yang pernah kita ibah, pulang. Jadi kita maaf. Sebelum nanti sampai hari kiamat, yang diambil pahala-pahala kita habis pahala. Sedangkan kasus itu belum selesai, kesalahan kita belum selesai, maka dosa mereka dipindahkan kepada kita. Ketika ditimbang, mana yang lebih berapa? Pahala atau dosa? Apa mau pahala sudah habis. Makanya kata Nabi Sallam, maka ketika ditimbang tak ada lagi pahalanya, hanya berat dosa, dicampakkan ke neraka. Hati-hati kita ini, Pak. Biarlah orang memusuhi kita, asalkan jangan kita memusuhi orang. Apa kata Nabi Sallam? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walau kunta fazzan ghalidha lafaz. Hey Muhammad, kalau engkau keras kepada mereka, mereka akan lari dari anda. Kalau dakwah kekerasan tidak bisa. Apalagi yang kita hadapi betul-betul orang keras. Dia justru berlari sama kita. Tapi kalau keras dihadapi dengan lemah lembut, itu akan menjadi lemah lembut. Kalau petenting dihadapi dengan petenting, habis. Siapa rupa itu? Kau siapa rupa? Gitu sebenarnya. Ya. Apalagi memang kita saat ini kan belum ada yang menjiur kuping kita. Ente keluar enggak ente? Ya ada itu. Ente susah katanya Mas. Di jewer kuping kita, di syeret kita. Enggak ada, sah. Itu belum sampai sama kita. Kalau para sahabat sudah sampai. Sudah sampai. Baik. Termasuk misalnya utang. Termasuk utang. Itu bagian dari hak. Hak anak adab. Pernah kita ngutang. Atau misalnya Bapak masih ingat misalnya waktu SMA mengambil pesan 2 tapi dibayar 1. Bu, satu lagi buat tamu. Dibayar cuma 1. Kalau masih hidup orangnya bayar. Tak aman mana deh. Memang kita lupa tapi Allah lupa enggak ya? Apalagi yang kita melakukan itu umur sudah diwajibkan, sudah ada dosa dan pahala. Kalau belum ada ya masih mending. Belum balik ya gitu kan. Memanjat ke kuinya orang kan gitu kan. Atau mencuri apa namanya? Jambu. Belum balik. Itu belum ditulis tuh. Tapi kalau sudah punya, sudah balik, sudah ditulis tuh. Minta maaf ya.
Ustaz enggak ingat-ingat Ustaz bagaimana? Ingat. Coba ingat. Berapa yang kita apa kemudian disedekah? Sedekahkan. Kalau misalnya enggak nampak lagi orangnya, tak tahu udah meninggal sudah, tak kita tahu ke kita, tak tahu kita ahli warisnya, udah kita sedekahkan untuk membayar hutang. Ustaz, umur saya 60 tahun, yang waktu itu hanya 20. Di umur 20 tahun. Kalau yang kita apa yang masih diingat. Kalau enggak diingat-ingat lagi diingat-ingat, dicoba usahakan pun dah enggak ingat, maka kita mohon ampun saja. Allah ya, ini bahaya sekali Allah. Paham ya? Yang pernah menampar-nampar kepala orang. Maaf. Ada orang, ada ikhwan kita itu yang baru tobat, yang periman kali luar biasa. Lalu itu menampar itu makanan dia, menendang apa itu makanan dia. Begitu kenal tahu sunnah, masya Allah. Jadi hutang-hutang ya, hutang-hutang itu dalam juga. Kemudian juga kalau misalnya ada diwasiatkan, wasiatkan. Ingat ikhwan, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Misalnya kita kalbin harta, ada wasiat kita, wasiatkan. Termasuk ikhwan, wasiat itu bukan dari segi harta saja. Mungkin kita wasiatkan kepada istri kita. Kalau tanyung balik, apa panggilannya? Tidak, panggilan untuk istri itu tanyung balik apa? Oh, kalau ngomong oh, rumah gitu. Tidak, kita mau memanggil orang rumah kita apa? Adik. Sama, adik juga ya. Bukan papa mami enggak. Berarti kita ambil bidadari aja ya. Masya Allah, luar biasa Tanjung Balai ini ya. Manggil istrinya bidadari ya. Atau mau teringat bidadari yang di surga. Oke, misalnya wasiatkan. Dek, nanti kalau aku mati, jangan menambah. Apa namanya? Nah, nikah lagi. Jadi kalau nanti aku mati, di apa namanya, jangan ada membuat acara-acara ya. Itu bagus semua. Ya. Jangan beracara-acara, jangan ada di sana apa. Sebagaimana banyak wasiat oleh para ulama itu. Mereka berwasiat agar dicopatkan, dikuburkan. Cepatkan kuburkannya. Biasanya kalau kita menyampaikan wasiat ini kepada orang awam, mereka tuh diam. Begitu mau dibuat acara atau kerabat-kerabatnya buat, Pak, maaf ya Pak, wasiat suami saya tidak ada acara di rumah ini. Oh iya, iya. Ini wasiat. Biasanya kalau kata kalimat wasiat, mereka itu takutkan. Bahkan ada keponakan baru-baru ini dipanggil untuk membicarakan wasiat. Ibundanya, ibunya berwasiat rumah ini untuk anak yang terkecil. Jadi karena takutnya mereka wasiat ini tak digoy, tak diapa-apain rumah ini. Enggak diapa, enggak dibahas nah. Karena anak-anak paling kecil. Ketika dipanggil, bukankah anak kecil itu adalah bagian dari ahli waris? Ahli waris. Kata Nabi, kata Nabi SAW, ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Barulah mereka berbicara tentang waris. Karena takutnya mereka. Jadi, wasiatkan. Jangan ada acara-acara, jangan ada kulhu-kulhu. Dan wasiatkan misalnya, jangan kuburanku itu dibangun.
itu perlu ikhwan wasiat seperti itu. Nanti kalau sudah mau dibangun, misalnya abang-abang kita atau adik-adik kita, kita katakan, istri kita mengatakan, suami saya mengatakan wasiatnya ini. Atau misalnya separuh harta, atau ini wasiat, ada harta kita, kita wasiatkan kepada untuk ke masjid misalnya. Itu bagus. Sehingga wasiat ini yang untuk masjid tidak diganggu lagi. Itu mutlak untuk ke masjid. Dan itu tidak dimasukkan harta warisan, tidak dimasukkan. Ya. Jadi wasiat itu seperti itu boleh. Dan memang kita dituntut ikhwan oleh Allah, bahkan dipilih berwasiat sebelum meninggal. Wasiat. Saya teringat Abu Darda. Abu Darda ketika mau meninggal dunia, sahabat Nabi, dia bertanya kepada Ummu Darda, "Wahai Ummu Darda, apa wahai suamiku Abu Darda? Apakah engkau mencintaiku sampai mati?" Kata Abu Darda, "Iya, aku mencintaimu sampai mati. Apakah anda ingin menikah lagi setelah apa?" Kata Abu Darda, "Tak akan aku menikah lagi seketika engkau meninggal dunia." Berarti kita nanti di akhirat sama-sama di syurga sama-sama. Iya. Tak berapa lama meninggal Abu Darda. Kalau perempuan wasiat seperti itu, Pak, orang rumah kita wasiat seperti itu, susah gak itu? Wajib gak itu, Pak? Wasiat. Hukum wasiat apa? Wajib. Kalau misalnya wasiat kan, jangan nikah lagi. Wasiat istri kepada suami, apalagi tertulis itu, jangan nikah lagi. Makborat juga. Wajib gak itu? Tidak. Kalau wasiat itu melanggar hukum syar'i, maka itu tidak wajib. Misal wasiatkan nanti untuk membangun istana, membangun kuburan itu, ya, istilahnya kuburan itu ada rumah-rumahnya, itu enggak wajib wasiat ini karena bertentangan dengan syariat. Jadi kalau setiap wasiat bertentangan dengan hukum syariat, maka tidak wajib. Tapi kalau dia sesuai dengan hukum syariat, maka wajib wasiat itu. Baik. Makanya jangan wasiat seperti itu, payah, enggak usah. Kalau misalnya kita berwasiat, misalnya kepada ada anak angkat kita misalnya, kan anak angkat bukan ahli waris, atau kepada kepada apa misalnya masjid tadi yang itu kan, maka tidak boleh lewat dari sepertiga. Tidak boleh lewat dari sepertiga. Wasiat itu lebih afdolnya dikeluarkan wasiat itu kurang dari sepertiga dari harta kita. Baik. Kemudian terakhir, ya. Oh, udah sampai 10 lewat, ya. Terakhir. Kalau misalnya sakit itu sudah parah kali, kemudian kita ada di sisinya, maka kita mentalkinkan. Karena kata Nabi SAW, "Naqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang mau mati. Mautakum di sini memang terjadi
banyak pembahasan para ulama. Ada ulama mengatakan maut ini kan apa? Kalimat maut ini kan sudah mati kan itu. Sehingga dari sinilah diambil sebagian orang tentang sudah mati baru ditalkin. Itu tadi yang dikubur baru ditalkinnya. Tapi kalau dia posisinya isim di situ. Ya. Sedangkan sebagian orang mengatakan itu bukan isim tapi fa'il. Simpa'il dan sebagainya, maka itu mengartikannya kalau mayit kalian mau meninggal. Mau meninggal. Maka talkinkanlah dengan kalimat la ilaha illallah. Mau meninggal. Baik, kalau misalnya itu tidak kita misalnya ada kalimat ini dari segi fi'il ini, dari segi bahasa ini, enggak usah kita pusing-pusing. Hadis ini cara praktiknya Nabi bagaimana? Kan itu. Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mayit kalian dengan la ilaha illallah. Bagaimana Rasulullah mempraktikkan kalimat ini? Apakah Rasulullah mempraktikkan sebelum meninggal dunia mayit itu atau setelah meninggal dunia? Kalau sebelum meninggal dunia dia talkinkan, dibimbing dia untuk la ilaha illallah, banyak kali hadis meriwayatkan ulama itu. Tapi kalau sebelum atau setelah meninggal, setelah meninggal baru ditalkinkan, bahkan diajarkan dia merobohkan diri seperti itu kan itu lah. Maka itu ada memang banyak riwayat-riwayat, tapi riwayat itu kalau enggak hadisnya dhaif atau palsu. Kalau enggak dhaif atau palsu, jadi enggak bisa menjadi hujjah. Artinya enggak pernah Rasul lakukan. Enggak pernah Rasul lakukan, enggak pernah para sahabat melakukannya. Berarti praktek kalimat la ilaha illallah talqin ini adalah sebelum, karena Rasulullah mempraktekannya sebelum. Bahkan sahabat Nabi SAW mendapati ada orang seperti Huzaifah bin Yaman, mendapati orang yang meninggal dunia, dia mengajarkannya la ilaha illallah. Jadi seluruh para sahabat itu mempraktekkan seperti itu sebelum meninggal. Dan memang sebelum meninggal itulah yang bermanfaat bagi dia. Kalau sudah meninggal enggak bermanfaat lagi. Baik, ini sudah kita bahas kemarin di batu tujuh ya. Ini saja ya kawan. InsyaAllah kan nanti pertemuan akan datang kita lanjutkan lagi pembahasan tentang ahkam janaiz ini. Kita belum masuk ya masalah tentang fardu kifayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau orang yang membenci kita itu yang pernah duduk satu majlis ilmu dengan kita, tahu tentang ilmu agama, sementara Rasul yang membenci dia orang yang belum paham agama, maka jalannya Ustaz. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita tidak menilai paham atau tidak pahamnya dia. Ya. Kita benci, dia benci sama kita. Kita tidak tidak membahaskan dia paham atau tidak paham. Kalau dia paham agama, berarti lebih parah lagi. Harusnya kalau dia mengetahui tentang membenci saudara itu tidak boleh. Tidak boleh saling membenci antara ikhwan atau muslim atau apalagi sesama, misalnya sesama satu pengajian. Kalau misalnya itu dia paham masalah itu tapi mempraktekannya tidak, maka ini bahaya, berarti ilmu itu tidak bermanfaat bagi dia. Termasuk ilmu yang bermanfaat itu ikhwan, dikajaskan para ulama yang sering kita katakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kita pinta sama Allah ilmu yang bermanfaat termasuk adalah ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu itu pun memang zatnya bermanfaat tapi tidak diamalkan, bagi dia tidak manfaat ilmu itu.
yang bermanfaat itu kalau ilmu itu memang sahih, zatnya yang sahih, kemudian kita amalkan. Sekalipun di dalam mengamalkan itu berat, sekalipun. Apa kata para ulama? Ketika kalian mengetahui satu sunnah, maka lakukanlah, amalkanlah, walaupun satu kali, biar anda dikatakan orang yang mengamalkan sunnah, walaupun satu kali. Harusnya jangan. Jadi bagaimana sikap kita sama? Kita tidak membalas dengan kebencian. Hilangkan ikhwan dari sikap-sikap yang mungkin kita dahulu belum masuk ilmu atau belum masuk sunnah. Hilangkan sikap-sikap yang model-model keras, yang model-model egois. Hilangkan. Termasuk misalnya dalam rumah tangga, Rasul itu kebiasaannya minta maaf kepada istrinya, walaupun Rasul tidak melakukan kesalahan. Rasul sering mengatakan kepada Sofia, ya Sofia, ana minta maaf. Ya Sofia, ana minta maaf. Sampai kata Sofia, sampai Sofia itu mengatakan, aku lebih cinta kepada Rasul ketika Rasul minta maaf sering. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya, bahkan subhanallah, terkadang saling berpapasan pun tak, kan gitu Pak. Apalagi misalnya satu ada sesuatu yang terjadi, ketian misalnya, berpapasan tuh. Nah, apa yang terjadi? Ada orang bahkan begitu nampak lari, gaya Umar sama jin, tiba iblis. Oh, si pulang, lari dia, mengambil jalan lain. Nah, kenapa itu ya mesti? Kata Nabi SAW, ketika berpapasan di antara orang seperti ini, mana yang terbaik di antara mereka berdua? Yang duluan salam. Salam. Begitu nampak, assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Siapa yang dulu mengucapkannya, itu yang terbaik di antara dua itu. Berat gak itu, Pak? Borat. Hilangkan. Yang kita pikirkan ada nanti di akhirat. Biarkan dia yang apa, biarkan kita yang dibenci, asal jangan kita sampai seperti itu. Makanya kita katakan, lihat muamalah Nabi dengan musuh-musuh mereka, musuh-musuh Nabi Allah. Banyaknya manusia itu masuk Islam karena kelemah lembutan. Nah, jangan sampai ikhwan manusia membenci sunnah karena kerasnya kita. Wallahi, itu akan nanti kita hadapi. Kenapa itu malam sunnah? Apa pula sunnah? Itu sepulang itu. Takapnya itu luar biasa. Hati-hati. Fitnah sunnah, terkadang subhanallah, yang mengamalkan sunnah, yang mengikut sunnah itu sendiri. Sehingga menjadi fitnah sunnah. Bisa pula bermuslim bahkan cingkrang sama tang kakinya, bukan kaki ya, celananya jenggot sama, pakaian sama, begitu assalamualaikum tak menjawab. Nah, ini baik. Assalamualaikum, rupanya ada keyakinan itu ahli bid'ah. Bahkan orang awam sekalipun dia mengucapkan, bahkan dia pelaku syirik, tapi apa namanya, dia masih dihukumi zahid muslim. Dia misalnya pelaku maksiat mengucapkan salam sama kita, jauh enggak itu? Itu kita ikhwan nih yang sama-sama berjuang nih. Kita enggak terus-terusan. Herannya terkadang dia ramah tamah dengan yang masih yang berzikir bersama, yang ini masih bahkan yang ramah tamah. Tapi ketika orang-orang yang menghindarkan itu, termasuk dengan sunnah, dia benci. Nengok pun tidak, duduk pun tidak. Tapi ketika sama misalnya yang benar-benar masih melakukan bid'ah, dia ramah tamah.
Harusnya dia yang kita lebih ramah tamahkan, bukan mereka. Kenapa kita bisa ramah tamah dengan mereka? Kenapa tidak? Sama hal ikhwan subhanallah. Terkadang di luar kita dengan Allah. Mana lebih Pak yang lebih kita lebih berbaik? Keluarga kita atau orang lain? Terkadang sama pembeli atau kita makan di rumah makan, lalu mereka melayani kita, makasih ya dek. Tapi ketika istri kita mengucap, adakah kalimat makasih ya sayang? Tadi pelayan itu kita makan di rumah makan apa? Rumah makan apa misalnya? Rumah makan Padang misalnya. Yang dilayani kita, makasih ya dek. Dengan senyuman lagi. Karena memang mungkin dia adalah wanita. Paham ya? Harusnya istri kita lebih berhak adalah. Oke, jangan kita perpanjang aja. Jadi kita harus ketahui. Ada yang lebih yang apa itu harus dapatkan. Ada yang lebih apa itu harus dapatkan. Baik. Ini dari khotbah ya. Jadi mau biarkan mau dia paham atau tidak paham. Ya kalau dia paham harusnya subhanallah. Kalau dia tidak paham ya kita khususkan saja. Kalau dia enggak paham, oh mungkin belum sampai ilmunya. Kalau dia sudah paham bisa, oh mungkin dia lupa itu. Nah, gitu aja ya. Mungkin dia lupa, mungkin akhirnya kita tidak ada lagi membenci mereka. Biarkan. Oh saya akan dibenci ya. Ikhwan harus ikhwan, ikhwan ada satu aja ya. Pas ya, satu akhwat, satu ikhwan. Tadi kan Ustaz tadi bilang kalau kita sebelum mau mati itu maunya baru wasiat. Salah satunya tentang kulhu. Tentang kulhu itu apakah sangat keras memang harus diwasiatkan. Kemudian satu lagi, kalau ada orang meninggal yang ada acara kulhunya, apakah kita memang harus harus datang? Berarti Bapak tadi dua pertanyaan ya. Bisa sekali jalan. Pertama, ketika kita mewasiat seperti itu, apa memang keras? Iya. Sama sekali tidak ada. Jangan kendali pendapat para ulama pun tidak ada. Masalah adanya kulhu. Jangankan berbicara dari Imam Ahmad pernah mengatakan kulhu ini terjadi di awal-awal entah itu di Syam atau di mana itu ya. Dan mereka di abad-abad setelah abad-abad yang dipuji oleh Allah. Tiga masa ini. Jadi bahkan abad-abad yang terakhir nih, abad-abad yang empat mazhab itu tidak ada. Sudah lewat semua. Jadi terjadi ini setelah abad-abad yang empat mazhab. Jadi sahabat dilewati, tabi'in dilewati, yang tabaqah-tabaqah yang empat mazhab itu terkadang ada tabi'in itu dilewati semua. Makanya memang mutlak tidak ada. Itu hanya kias-kiasan saja, misalnya untuk bersedekah, misalnya untuk mengirim doa, mengirim apa. Kalau dari segi mengirim itu khilaf di kalangan para ulama memang, tapi apakah harus seperti itu caranya? Bukan itu. Misalnya baca Al-Quran kita kirim pahalanya untuk orang tua kita, kan itu. Ini khilaf di kalangan para ulama.
Tapi acaranya itu yang seperti itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Paham maksud saya? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ini memang mutlak tidak ada. Mutlak tidak ada. Makanya kata para ulama, itu bagian dari pembaharuan di dalam agama. Itu lebih dah. Baik. Untung bukan baik. Ya, paham ya? Ya tidak. Dan itu mana saya anak tanya sama Mbak. Kalau terjadi misalnya tetangga kita, mana lebih aib, tidak sholat atau tidak hadir di kurban? Tak sholat. Di masyarakat kita sekarang, kalau kita aib mbak, nggak sholat. Oh, tak aib bayom. Tapi ketika nggak kurhu, kan gitu. Kalau misalnya memang para yang sholat, kenapa tak ada kulhunya? Sekarang gini, kita tanya, apa hukum kulhu pak? Jangan ketemu masalah bid'ah. Apa hukum kulhu? Nah, itu kan sunnah. Ah, kalau sunnah, apa pengertian sunnah? Berpahala mengerjakannya, tak berdosa. Berarti tidak aib, tidak kulhu. Kan tidak aib. Oh iya pula, itu kan. Kenapa Pak Kulhu sih akan disana yang gak kulhu? Berarti gak aib bagi saya. Apa hukum kulhu? Wajib. Nah itu lain tuh. Tanyakan. Bahaya sih. Ya. Jadi tidak ada mutlak. Maka boleh. Sangat pantaskah kita berwasiat? Sangat pantas. Supaya jangan dibuat. Itu maksiat. Kalau misalnya ada kulhu, apakah kita harus tidak datang? Memang harus enggak. Ya, harus enggak datang. Kenapa? Kalau kita datang ke sana berarti kita akan menghadiri yang acara-acara yang tidak ada syariat. Apalagi kita melihat acara itu nanti akan ditanya. Semua gerakan ditanya mungkin yang penglihatan. Bisa melihat acaranya dan kita paham baik. Ustaz nanti saya bagaimana tidak dikeluhkan cocok alhamdulillah tidak dikeluhkan kita ya terus ya kalau mau makan silakan Ustaz bagi iya sorry saya nggak makan ini Ustaz. Misalnya nanti nggak ada yang menyolatkan Ustaz, nggak ada yang apa pengurus fardhu kifayah kita, wallahi ikhwan, yang menggerakkan hati kita mengurus jenazah itu bukan mengurus baru, bukan kita yang menggerakkannya. Siapa? Allah. Nanti kalau sudah selesai kita dikon harus buat tim. Sudah ada tim. Pokoknya tim yang wajib datang aman. Praktiknya harus nih. Pokoknya udah. Harus ada tim memang. Allah yang menggerakkan mereka. Wallahi kan banyak-banyak, wallahi banyak sekali riwayat itu. Satu kampung itu, satu kota itu mencap di ahli maksiat. Dari kota lain. Bahkan ulama pemimpinnya yang Allah gerakkan untuk menyolatkannya. Bahkan Allah pemimpinnya menggerakkan seluruh kota itu untuk menyolatkannya. Lebih utama. Ulama yang dipilih, seluruh ulama wajib datang menyolatkannya. Jalan di zaman Sultan Murad seperti itu. Satu kota itu dia melanggar, dicap dia ahli maksiat. Mati pun dia enggak disentuh. Tapi Allah kirim. Jangan takut enggak disolatkan. Allah yang kirim. Bisa saja orang Tanjung Balai sampaikan, Allah kirim dari kisaran. Lihat. Siapa raja yang tidak disolatkan tapi disolatkan? Siapa? Raja, bahkan dikatakan dia raja dalam keadaan mati. Pernah Rasulullah memberikan surat
Raja Najasyi. Oh, Najasyi. Ketika meninggal Raja Najasyi, mereka menganggap dia Kristen, masuk Islam solat. Tapi dia beriman sebenarnya, tapi mereka rakyatnya tidak mengetahui dia beriman, bahwasanya dia beriman menerima agama itu, meninggal dunia digerakkan oleh Allah Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil para sahabat, ayo kita menyolatkan Raja Najasyi. Karena saat ini belum disolatkan. Gimana mungkin ada menyolatkan dia? Dikatakan dia seorang Nasr. Jangan ya Allah, ikhwan. Jangan pernah berharap sama manusia. Gak ada gunanya berharap manusia. Jangan takut dengan ini nanti manusia gak ada. Jangan. Yang kita harapkan itu Allah. Gampang sekali Allah mudahkan menggerakkan. Allah. Jangan takut manusia. Faham ini, ikhwan? Yang penting kita berjalan di atas agama yang benar, apapun dengan manusia. Dan tapi bisa saja ada orang benci kita ini. Wallahi, orang yang benci itu karena tidak apa. Jangankan kita, Rasul dibenci gak? Siapa apa yang di apa aib yang dimiliki Rasul? Apa aib? Itu pun dibenci. Terkadang heran kali Pak, Allah terkadang heran kali seorang ustaz takut dibenci masyarakat. Kenapa takut? Akhirnya apapun ustaz boleh, apapun ustaz boleh, apapun tahlil ustaz boleh. Kenapa? Nanti dibocor gitu ustaz. Bisnis. Takut dibenci. Malah kita pilih dibenci manusia atau dibenci oleh Allah. Berarti lebih kita pedulikan dibenci oleh manusia daripada dibenci oleh Allah. Allah, Ustaz tahu punya, sebenarnya tahu Ustaz, tapi takut nanti masyarakat membenci kita. Ha. Paham ya, kawan? Baik, ini saja. Subhanallah, alhamdulillah, syahadat dan tasawuf kawatul mulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.